penyisihan grup B, timnas Indonesia menang dramatis atas Myanmar U18 dalam ajang Piala AFF di Stadion Tuhunan. Menguasai bola di menit-menit awal. Bahkan Garuda Muda harus tertinggal lebih dulu lewat sepakan keras pemain Myanmar pada menit ke-27. Anak-anak Indonesia dengan selebrasinya yang kontroversial. Di mana mereka terlihat menari bertiga sambil menghadap ke arah kamera. Kayak main TikTok aja ya guys. Sukses membalas mempermalukan mereka dengan gol cantik ke gawang Myanmar. Keep it.